Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channelnya Nawan Gunawan. Serap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Di video kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara mengubah tampilan foto profil di channel YouTube kita di tahun 2024 ini. Oke, buat kalian yang pengen tahu caranya, kalian bisa simak video ini sampai habis, oke? Oke, sebelum kita lanjut, kalian bisa subscribe dulu channel Nawan Gunawan dengan cara kalian bisa klik dalam loncengnya agar kalian bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Di tahun 2024 ini, YouTube banyak melakukan upgrade dari algoritma YouTube, fitur-fitur YouTube, dan lain sebagainya. Nah, buat kalian YouTuber pemula yang belum tahu bagaimana cara mengubah tampilan foto profil di channel YouTube kita di HP Android, kali ini saya akan kasih tahu tutorialnya dengan dua versi. Nah, jadi teman-teman bebas memilih sesuai dengan keinginan teman-teman nantinya. Oke, untuk yang pertama, teman-teman bisa masuk melalui browser, baik itu Google Chrome atau yang lainnya. Sedangkan untuk versi yang kedua, teman-teman bisa masuk ke channel YouTube teman-teman di aplikasi YouTube yang ada di HP Android teman-teman sendiri. Nah, jadi teman-teman bisa bebas memilih sesuai dengan keinginan teman-teman, oke? Oke, langsung saja di sini saya akan perlihatkan untuk cara atau versi yang pertama. Oke, untuk langkah pertamanya di sini kita akan cek dulu di aplikasi YouTube-nya. Yang ini kita klik, kita akan lihat profilnya. Nah, di sini kita cek profilnya. Tapi gini deh, sebelum kita ngomong panas-panas ya, kalian komen di bawah. Kalian... Kemudian di sini kita klik lihat channel, yang ini kita klik. Nah, di sini gambar profilnya belum ada ya, guys. Jadi langsung saja kita keluar. Langsung saja di sini teman-teman buka aplikasi Google Chrome yang ini. Kita buka. Nah, di sini saya sudah login ke YouTube di browsernya Google Chrome. Teman-teman bebas bisa browser yang lainnya. Nah, setelah masuk di browser seperti ini, teman-teman scroll ke bawah di sininya. Nah, di sini pilih yang tanda pensil yang seperti ini atau penyesuaian. Kita klik. Nah, di sini teman-teman pilih yang branding. Kita klik branding. Nah, di sini akan terlihat foto. Teman-teman bisa mengupload foto. Di sini akan terlihat keterangannya. Foto profil Anda akan muncul saat channel Anda ditampilkan di YouTube. Misalnya di samping video atau komentar Anda. Sebaiknya gunakan foto berukuran minimal 98x98 pixel, maksimal 4 MB. Gunakan file PNG atau GIF tanpa animasi. Pastikan foto Anda mematuhi pedoman komunitas YouTube. Jadi teman-teman bisa upload gambar tersebut. Kita pilih di sini upload. Kita klik upload. Kita klik izinkan. Nah, di sini saya contohkan gambar ini. Oke, kira-kira ini sudah sesuai. Teman-teman pilih selesai. Nah, teman-teman pilih di sini publikasikan. Kita klik publikasikan. Kita tunggu sedang dimuat atau sedang diproses. Oke, kita refresh. Kita refresh ya guys. Kita klik tanda refresh ini. Nah, sini sudah berubah ya guys untuk gambar tampilan dari foto profilnya ini. Kita cek di aplikasi YouTube-nya. Nah, di sini belum berubah ya guys. A few moments later. Nah, untuk profil di sini sudah terlihat ya guys. Cuman kalau kita klik di sini, nah di sini juga sudah terlihat. Oke. Jadi ini adalah untuk cara yang pertama. Jadi teman-teman bisa pilih cara pertama ini, bisa menggunakan PC maupun laptop dan handphone pun bisa ya. Kita keluar. Oke, lanjut di sini saya akan contohkan untuk cara yang kedua. Teman-teman buka aplikasi YouTube-nya ini yang ada di HP Android teman-teman. Kita klik. Nah, kebetulan ini tadi sudah kita upload di browser. Nah, untuk langkah selanjutnya, jika teman-teman baru masuk seperti ini, tapi gini deh, pertama sebelum kali kita masuk, ngomong panas-panas teman-teman ya, klik di Anda ini. Kemudian di sini teman-teman klik di lihat channel. Nah, untuk mengubah foto dari profil ini, teman-teman klik tanda pensil ini. Kemudian teman-teman pilih kamera yang di profil ini. Nah, di sini teman-teman bebas memilih gambar sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya contohkan gambar yang ini. Nah, di sini saya atur di sini saja. Kemudian kita klik simpan sebagai gambar profil. Kita klik. Di sini gambarnya sudah berhasil diubah ya guys. Kita keluar. Nah, di sini juga sudah berubah. Nah, untuk Anda di sini belum berubah. Kita tunggu saja nanti beberapa detik, 30 detik kemudian, maka semua dari gambar profil ini akan berubah
sesuai dengan yang sudah kita ubah di aplikasi YouTube-nya. Oke, cara pertama dan cara kedua memiliki kelebihan masing-masing. Untuk cara pertama, bebas menggunakan baik pengguna handphone maupun PC dan laptop. Sedangkan untuk cara yang kedua, lebih dikhususkan untuk pengguna HP Android dan juga HP iPhone. Nah, wawasan teman-teman jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Nawan Gunawan agar teman-teman bisa tahu video yang saya upload ke depannya. Nah, mungkin hanya ini yang saya sharekan, kurang lebih saya mohon maaf sekali. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya sejauh ini, terutama untuk keluarga saya Nawan Gunawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.